Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Citra, apa kabarnya siang ini? Alhamdulillah, baik. Mbak Dini, apa kabar siang ini juga? Ya, Alhamdulillah semua sehat-sehat. Ingin menyapa dulu sahabat pendengar dimanapun berada. Selamat siang semuanya, jumpa kembali di acara podcast Talenan Kayu, obrolan seputar racikan bumbu kehidupan untuk para perempuan dan mamah aktif masa kini. Oke, berbagi tips, motivasi, dan inspirasi bagi para busy moms bersama saya, Dini, dan Mbak Citra Anggita di Samarinda. Oke, Alhamdulillah hari ini kita jumpa lagi di episode ke-26 ya Mbak. Insya Allah, ya. Ini adalah episode kita yang kedua di tahun 2022 ini. Nah, topik ini masih terkait dengan topik kami sebelumnya yang di episode 25 juga. Masih tentang ini, tentang aktivitas membaca di keseharian kita gitu ya. Kalau sebelumnya kan kita membahas tentang apakah membaca itu menjadi hobi atau kebutuhan gitu kan ya Mbak ya. Nah, kali ini kita yuk kita ngobrolin lagi lebih pada apa sih bentuk format membaca ya di zaman sekarang ini gitu. Kalau zaman dulu kan kita mungkin yang namanya membaca itu terbatas pada buku cetak ya. Nah, sekarang karena alhamdulillah karena kemajuan teknologi yang ada gitu. Format membaca ini tidak hanya terbatas pada buku cetak tapi juga ada buku digital yang biasa kita sebut e-book ya. Nanti ada macam-macamnya ya termasuk Kindle dan seterusnya. Lalu kemudian ada satu lagi yaitu digital juga ya ini, tapi dia dalam bentuk audiobook. Nah, apa bedanya masing-masing? Nah, terus teman-teman lebih suka yang mana sih dan lebih cocok membaca dengan cara seperti apa di saat seperti apa? Nah, itu yang kita mau ngobrolin hari ini ya. Ya, gimana Mbak Citra? Kalau tadi kan berarti kita akan ngobrolin tiga format buku ya Mbak, antara buku cetak, buku digital ya, e-book, dengan audiobook. Mungkin ini ya, mungkin definisinya dulu kali ya Mbak ya, supaya kita sama-sama sepemahaman gitu sebenarnya ya. Yang bilang digital book itu apa, audiobook apa gitu, gimana? Yang setahu kita ya. Ini bisa nambahin Mbak Dini. Jadi kalau buku cetak pasti udah pada tahu ya. Kertas yang dijilid gitu, ada tulisannya gitu, buku cetak ya. Ada buku cetak buat catatan, ada buku cetak ya buat kita baca ya. Jadi kan fisiknya nyata, sebenarnya buku konvensional kan memang bukunya seperti itu. Ada fisik nyata dari kertas, terus diolah sebelumnya gitu. Terus, nah bedanya zaman udah teknologi tambah maju gitu ya, jadi orang pengen kepraktisan kan ya, jadi yang buku cetak tadi itu dikonversi ke dalam bentuk elektronik, jadilah bentuk e-book atau electronic book atau buku elektronik tadi. Jadi sebenarnya e-book itu sebenarnya dari buku cetak tradisional juga yang konvensional, tapi udah berubah bentuknya jadi lebih ringkas gitu. Sesuai dengan kebutuhan orang saat ini gitu kan. Nah terus kalau audiobook ini mungkin ya semakin bertambah berkembang orang, semakin sibuk orang gitu ya. Jadi ya, audiobook tuh ya audio kan suara, book itu buku. Jadi ini tuh seperti kita mendengar orang membacakan buku ke kita. Karena orang tambah sibuk, nggak sempet baca buku, mungkin itu ya awalnya. Terus tuh kita bisa dengar rekaman soal ada narator atau orang yang menyuarakan yang menceritakan isi buku itu, jadi kita bisa mendengarkannya kapan aja dan di mana aja gitu. Bentuknya juga file seperti e-book. Jadi mungkin kira-kira itu gitu ya. Mungkin ada yang bisa ditambahin atau dikoreksi mah. Sama-sama. Jadi kalau yang jelas berarti kalau buku cetak itu adalah buku yang kita pegang gitu ya. Nah, di sini enggak ada contohnya. Contohnya buku-buku textbook.
Kotak suka anak saya. Yang kita bukan gitu kan ya. Sedangkan kalau buku digital, e-book itu intinya buku yang biasanya kita akan perlu pakai device ya, perlu pakai alat untuk membacanya gitu ya. Entah itu baca dari handphone, baca dari tablet, baca dari iPad, baca dari Kindle, dan seterusnya. Itu e-book, sedangkan audiobook tetap juga sih pakai device juga ya, Mbak. Tetap pakai device juga. Sama digital ya formatnya ya. Tapi kita mendengarkan bukan membaca gitu ya. Mendengarkan. Benar juga sih, ini kalau audiobook itu kita kayak dibacain orang gitu. Kita kayak dibacain orang gitu. Iya. Oke, itu tadi kan perbedaan format antara tiga jenis buku yang bisa kita baca gitu ya di zaman ini. Terus kemudian berikutnya Mbak, gimana sih cara memperoleh, maksudnya ada berbagai macam cara memperoleh buku cetak, e-book dengan audiobook gitu. Nah biasanya teman-teman ini bisa cari di mana sih kalau mau huntingnya itu gitu. Nah kalau kita mah udah tahu ya kalau buku cetak tuh bisa dapat di mana aja kan. Kita bisa minjem di perpustakaan umum, ada di sekolah sama di kampus ya. Udah biasa lah ya. Terus bisa beli di toko. Sekarang mau toko buku langsung, mau toko buku online bisa. Atau bisa nyewa. Entah ya sekarang masih ada nggak ya penyewaan buku. Kalau zaman saya dulu kuliah masih ada. Atau ya buku-buku ini biasanya buku-buku untuk hiburan ya. Iya, iya, betul. Itu bukannya dulu biasanya perpustakaan juga ya, Mbak ya? Kalau bentuknya namanya perpustakaan ya, tapi perpustakaan milik bukan apa ya? Bukan publik. Iya, bukan. Gratis ya. Tapi milik orang per orang atau usaha gitu, dia mau nyari uang gitu, punya banyak. Betul ya. Ada harga rentalnya gitu ya, per minggu, per dua minggu gitu. Seminggu, terus kalau pulang, kalau nggak dibalikin telat, denda gitu. Denda, iya betul-betul. Wah, saya dulu yang langganan ini nih, langganan nyewain komik-komik tuh zaman dulu. Oh, iya karena sayang banyak buku di rumah misalnya kayak gitu-gitulah. Nah, jadi kalau buku cetak ini kan nggak perlu pakai perangkat apapun, memang bentuk fisiknya aja kita bawa gitu ya, kita beli, kita sewa gitu ya, atau kita pinjam di perpustakaan, nggak pakai perangkat apapun. Nah kalau sekarang ada yang dua ini, e-book sama audiobook. E-book itu bisa beli ya, sebenarnya e-book bisa kita beli online di website. Sekarang kan ada toko-toko buku online atau toko e-commerce gitu yang jualan buku dalam bentuk digital kan. Jadi sebenarnya lebih mudah ya, kita bayar langsung dikirim ke perangkat kita gitu ya, atau di download gitu. Bisa juga kadang ya kita dapat dari teman, dikasih teman. Jadi tapi secara online semuanya gitu, secara daring gitu ya. Bisa disediakan oleh situs-situs website, bisa dapat gitu kan. Formatnya macam-macam, e-book sendiri filenya ya, ada PDF, Mobi, EPUB, dan lain-lain ya, banyak. Itu saya nggak begitu ngerti tuh, yang gitu-gitu mungkin Mbak Dini bisa jelasin terus. Nah, itu perangkatnya bisa milih ini, apa, bisa pakai HP, bisa pakai laptop, komputer, atau tablet gitu kan. Yang penting dalam bentuk perangkat digital juga gitu untuk membaca. Kadang ada yang bisa langsung baca langsung, kadang kita harus install sesuatu untuk bisa kayak e-book reader namanya. Jadi bisa kita dengan e-book reader. E-book reader tuh macam-macam, ada yang gratis, ada yang berbayar, ada yang gratis banyak. Seperti apa ya, ada yang Android based, ada yang kayak QReader, MoonReader, ada yang Android sama iOS seperti Amazon Kindle. Nah terus Amazon Kindle ya. Nah terus kalau yang soal tadi Kindle itu memang ada dia format khusus untuk hanya buku-buku di Amazon yang bisa dia buka gitu. Jadi Kindle itu sebenarnya perangkat untuk membantu kita membaca e-book, dan e-booknya format AZW gitu, katanya mirip sama PDF. Saya sih nggak ngerti.
Mungkin bisa dilanjutin sama Mbak Didin dulu ya, gimana audiobook, soalnya saya izin dulu Mbak, sebentar aja. Ya, ya, boleh, boleh. Nah, kalau itu tadi kan tentang e-book ya, saya mau nambahin dikit sih tentang e-book ini, bahwa e-book itu sejauh pengalaman saya membaca e-book itu tidak hanya berasal dari buku cetak yang dikonversi menjadi apa buku digital ya. Jadi kadang-kadang ada beberapa penulis yang memang khusus menciptakan buku dalam bentuk e-book tanpa ada versi cetaknya gitu. Jadi memang dari sisi penulisnya sendiri bentuk e-book ini memudahkan ya, karena dia sekedar menyiapkan gimana ya, menyusun pembuatan buku itu untuk dipublish dalam bentuk PDF gitu kan, bentuk PDF lalu kemudian bisa diupload dan dijual di internet seperti itu ya. Jadi tanpa mengurusi tentang proses percetakan gitu. Oh, tadi kita ya kita ini Mbak tentang e-book. Nah, e-book kan tidak selalunya berasal dari buku cetak ya gitu. Jadi ada beberapa banyak orang-orang yang memang menciptakan e-book hanya e-book saja tanpa buku cetaknya gitu. Dan biasanya ini itu berupa produk informasi ya. Biasanya kalau teman-teman yang suka belajar online, suka belajar online gitu. Ada sosialisasi apa gitu ya. Banyak udah nemuin buku-buku e-book ini tanpa informasi versi cetaknya ya. Dan memang nggak banyak ya halamannya gitu. Bahkan ya sekitar 15 halaman, 20 halaman aja sudah bisa jadi e-book gitu judulnya gitu kan. Jadi pemilihan format ini juga maksudnya pentingnya bagi yang bikin ya, yang nulis. Maksudnya betul, supaya betul, memudahkan mereka distribusi dan publikasi. Iya, betul kayak gitu. Nah, terus kemudian yang tadi apa ya? Audiobook ya? Oke, kalau audiobook, kalau saya pernah mencoba ini sih, pertama Audibles ya. Saya dulu pernah coba Audibles. Audibles itu juga ya, masih terkait dengan Amazon ya? Memang. Jadi kita bisa membeli audiobooknya dari Amazon sendiri. Jadi waktu itu saya nyoba itu karena ada promo gitulah Mbak, ada promosi dari Amazonnya gitu kan. Ada yang bentuknya subscription, ada yang bentuknya bisa beli per audiobooknya sendiri gitu. Itu ada aplikasinya namanya Audibles. Sepertinya ada ya aplikasi-aplikasi lain yang untuk mendengarkan audiobook itu sendiri ya. Tapi kemudian makin kesini saya tuh lebih sering pakai ini, pakai Libby, Libby gitu. Nah ini sebenarnya kalau ini itu lebih pada mendengarkan audiobook yang, jadi aplikasi ini tuh bisa disambungkan ke perpustakaan lokal kita gitu Mbak. Kalau di sini ya, kalau di Singapura memang bisa disambungkan ke akun saya di perpustakaan lokal Singapura. Jadi di situ nanti mereka ngambil sumber dari perpustakaan gitu ya. Betul, betul. Karena memang di perpustakaannya ada bentuk-bentuk buku digital, ada bentuk-bentuk buku audiobook juga gitu. Nah, jadi lewat aplikasi Libby-nya sendiri saya bisa ya sudah, jadi milih audiobook, search nge-search gitu ya, nge-search title-nya atau nge-search nama autornya gitu. Terus ya tinggal pilih audiobook yang mana yang tersedia. Terus udah klik untuk pinjam. Biasanya diberi waktu 21 hari gitu ya. Terus setelah 21 hari saya udah enggak bisa akses lagi gitu. Harus klik pinjam lagi. Dan kadang-kadang itu ada antrian loh Mbak. Jadi kalau untuk buku-buku bestseller gitu, buku-buku bestseller itu suka ada antrian. Jadi waktu itu sempat pas di grup komunitas ya, grup komunitas HP Asia lagi ngobrolin tentang buku apa ya waktu itu yang sempat tenar. Lupa deh, tentang habit atau tentang manajemen waktu ya, lupa deh. Semacam itulah ya. Itu saya dan Mbak Nonong tuh sampai
ini lagi dipinjam sama Nonong. Jadi kalau saya akses dari Libinya ya, lagi ngantri itu ada there is one person in the queue gitu lah istilahnya ya. Jadi saya harus tunggu gitu kan. Dan mereka akan kasih tahu, memang Mbak, mereka akan kasih tahu buku ini akan available earliest paling cepat tanggal sekian. Seperti itu. Tapi itu tidak perlu beli berarti ya audiobooknya. Jadi kayaknya kalau di luar negeri itu memang audiobook udah apa ya, udah umum ya, udah digunakan. Udah cukup umum ya, betul-betul. Bahkan di kayak Amazon di e-commerce itu kalau beli buku itu ada buku cetak, dia ada pilihannya buku cetak. Kalau saya ya kan suka beli online di Amazon misalnya. Ada buku cetak, ada buku e-booknya, ada audiobooks-nya. Kadang sebenarnya harganya sama loh, harganya sama. Mungkin orang menganggap iya. Harga sama e-book sama audiobook sama dengan buku cetak. Jadi orang, kalau saya ya, kadang prefer yang buku cetak aja gitu kan, kelihatannya kok cuma e-book doang gitu ya. Gitu. Tapi iya. Kalau e-book sama audiobook tuh lebih banyak diskon, lebih sering diskon. Itu sih menurut saya lebih sering. Oh iya, betul. Lebih sering diskon biasanya. Betul. Oke, terus setelah itu apa ya? Oke, berikutnya mungkin kita, nah ini Mbak, tentang apa sih sebetulnya kelebihan dan kekurangan masing-masing jenis buku ini tadi. Jadi udah tahu definisinya apa, udah gitu cara memperoleh dan pakai perangkat apa gitu udah tahu ya. Jadi ini apa nih yang Mbak Dini dan saya rasakan gitu ya, saat Mbak Dini tuh lebih banyak udah sering tuh audiobook. Kalau saya tuh kayaknya baru 1-2 dan itu tuh nggak selesai juga. Nanti saya akan bilang alasannya kenapa. Jadi preferensi orang lain-lain ya, senangnya yang mana. Betul. Kalau apa ya, ini buku cetak ya, pasti buku cetak mah udah pasti semua orang ngalamin ya. Kalau kelebihannya saya dulu ya Mbak, nanti Mbak Dini kurang. Nggak mudah ngerusak mata karena bukan perangkat teknologi yang blue screen gitu ya. Tidak mudah terdistract sama, misalnya ketika kita buka smartphone apa tablet tiba-tiba ada notif SMS, notif WA kan, jadi ada yang harus dibalas atau apa gitu ya. Terus kadang jadi me time ya kalau baca buku ini tuh, cetak itu. Jadi dan anggota keluarga kalau lihat kita megang buku kadang nggak akan ganggu gitu. Oh, ini lagi home. Cuma beda kalau kita lagi megang tablet atau HP, dikira kita lagi nggak baca apa-apa, dikira lagi scrolling sosmed aja, jadi diganggu-ganggu. Terus bisa kita coret-coret, kita highlight mana yang penting, di sticky note, kadang kan itu ya. Terus tuh, ya itulah ya, bisa coret-coret. Terus lebih personal dan spesial, terus bisa diwariskan. Misalnya kita udah selesai baca atau apa kan, ya bisa diterusin sama siapa kita kisahkan. Iya. Gitu. Terus kalau buku-bukunya baru atau lagi bestseller dan kita punya, kita bisa foto-foto buku kita seperti jadi Instagramable lah gitu ya. Gitu, itu sih kurang lebihnya kalau kelebihannya ya. Iya. Oh, lagi memang lagi apa? Dan lagi banyak ya, sepertinya lagi. Bukan lagi banyak sih, mungkin udah lama ya, cuman saya baru belakangan ini sih mengamati para ini apa istilahnya ya, ada istilahnya books grammar ya. Para books grammar, jadi yang memang saling ya? Sharing saling sharing review buku gitu kan, dengan ya tentunya dengan gambar yang cantik-cantik ya. Di atas meja yang rapi, kasih buku cetak gitu ya, nggak ada sih ya. Kurang seru ya kalau ngemotoin cover e-book gitu buat diposting. Iya. Itu tadi, itu tadi kelebihan buku cetak ya. Terus kemudian kalau kekurangannya, sebenarnya kebalikannya juga sih Mbak ya. Kekurangannya itu pertama kalau menurut saya ya, memang perlu waktu khusus ya untuk baca gitu maksudnya. Perlu waktu
yang tenang gitu kan untuk bisa. Bisa dimultitasking sama yang lain gitu ya. Iya. Ya, itu terus megang kedua tangan dengan kedua tangan gitu. Terus kemudian karena dia bentuknya fisik pastinya perlu dibawa kemana-mana ya gitu. Nah kadang-kadang kalau bukunya kecil oke lah, kadang-kadang kalau bukunya agak tebal gitu kan, terus udah bawa berat. Nah saya sering tuh gitu, jadi maksudnya pada saat jalan-jalan sama keluarga keluar udah niat kan baca gitu, bawa berat-berat sampai sana akhirnya nggak tuh baca juga. Tapi lagi seru, makanya pengen dibawa tuh kan kadang-kadang ada seru gitu. Kayak gitu. Terus selain itu, ya tentunya buku cetak itu akan perlu space ya, perlu ruang untuk penyimpanan di rumah gitu kan. Yang namanya kita mengoleksi buku pasti perlu space lah ya, dibandingkan kalau mengoleksi e-book gitu kan. E-book ya. Betul-betul. Terus kalau hilang atau rusak ya harus beli buku lagi kan, dan itu biaya gitu. Ah iya sih. Nggak bisa di backup gitu ya? Nggak bisa di backup, betul sih. Iya benar juga ya. Tidak bisa di backup. Cuman ini oke, saya mau nambahin masalah apa tentang ruang penyimpanan ini ya Mbak. Tapi menurut saya ada sisi positifnya sih untuk buku cetak itu. Maksudnya saat menyimpan sebuah buku cetak, kita tuh tahu persis bukunya itu akan ada di area situ gitu loh. Sedangkan kalau kita punya e-book, kecuali orangnya memang rapi ya, dalam hal mengatur file-file ya. Ya, file-file di HP atau di komputer. Tapi biasanya kalau buat saya tuh nyari e-book PDF, waduh itu udah tertimbun itu masalahnya. Soalnya kadang kita lupa judulnya ya, kadang judulnya juga nggak sesuai. Iya, betul. Judulnya kadang-kadang tidak sesuai dengan format filenya seperti itu kan? Ya, betul. Jadi buat saya kalau mencari di tempat penyimpanan itu kayaknya buku cetak itu lebih mudah dibandingkan mencari buku digital di tengah tumpukan isi G Drive kita yang sebenarnya itu. Itu juga betul. Oke, itu tadi buku cetak. Sekarang buku digital, e-booknya. Gimana Mbak kelebihannya kalau Mbak Citra? Relate sama buku cetak ya. Buku cetak tadi kalau dibawa-bawa berat gitu. Nah, kalau e-book kan lebih praktis ya dibawa-bawa. Kadang mau di mana aja bisa ditaruh di tablet atau di HP gitu ya. Lebih ringan. Terus harganya ini relatif sih sebenarnya, harga lebih murah ini relatif, cuman memang jadi banyak diskon ya e-book ini tuh. Mungkin supaya orang lebih tertarik pakai e-book lebih banyak gitu ya dibanding buku cetak. Terus lebih ramah lingkungan mungkin karena tidak butuh kertas gitu ya. Butuh kertas. Iya benar juga ya. Terus tinggal klik, terus scrolling gitu aja, lebih mudah lah, bisa kita pakai satu tangan juga bisa gitu. Jadi bisa ngerjain yang lain mungkin. Terus dalam satu genggaman bisa banyak buku kan, karena di dalam smartphone bisa banyak buku misalnya gitu. Di dalam Kindle ini bisa ratusan gitu, cuman ini doang. Bandingkan dengan buku yang harus ruang penyimpanan lemari satu lemari gitu ya. Gitu. Terus ini lebih praktis mungkin ya. Mudah dibawa, nggak butuh banyak ruang. Terus tuh kalau e-book kita hilang, maksudnya kita bisa akses entah kita punya backup atau kita bisa ke toko buku digital lagi gitu ya. Terus lebih mobile lah gitu ya. Terus bisa baca bukunya di mana aja. Oh, bisa di download ulang kan biasanya ya. Maksudnya pada saat kita beli gitu kan. Kayaknya ya. Jangan diberi link untuk di-download ulang biasa. Tergantung sih. Saya belum pernah kayaknya sih. Beberapa kali. saya pernah punya pengalaman ada yang diberi ini maksimal berapa kali download gitu ya. Ada yang modalnya seperti itu, ada yang unlimited. Nah, itu dia kemudahannya. Kita sekali beli tuh bisa, ya maksudnya, nah juga jadi ya kalau hilang tuh bisa download lagi gitu.
Kalau beda kalau buku cetak kan harus beli lagi dengan keluarin uang lagi gitu ya. Jadi lebih mudah lah, bisa baca di mana aja, misalnya lagi pergi apa satu scroll, lagi di jalan apa satu halaman, kadang apa itu sih, lihat orang-orang luar negeri kalau di tram apa di subway mungkin ya bisa gampang scroll apa gitu, ringan gitu, lebih ringan. Iya betul. Tapi nah, pasti kalau ada kelebihan ada kekurangan ya. Iya. Memang kalau audio buku digital, kalau e-book ini ya pastinya kita akan tetap melototin screen nah, gadget gitu kan. Tidak merehatkan mata juga gitu. Jadi pertama itu ya membuat mata cepat lelah. Cuman ini sepertinya kalau teman-teman yang menggunakan Kindle itu tidak terlalu separah kalau baca PDF di handphone atau tablet ya Mbak ya? Iya betul-betul. Jadi dia apa, kenapa orang milih Kindle dibanding tablet misalnya untuk baca ya? Karena dia bisa bacanya ya, selain bacanya bisa offline gitu ya. Terus dia bisa, bentar ya. Dia nggak bikin mata lelah karena, tapi nggak tahu ya, setahu saya sih Kindle tuh tidak berwarna. Kelihatan nggak ya? Oh nggak kelihatan. Dia tuh, anus. Jadi dia tuh nggak berwarna, jadi mata nggak cepat lelah. Jadinya hitam putih aja. Jadi dia mau berapa jam kita nggak apa-apa. Terus itu sih. Jadi kemarin kenapa jadi beli gitu ini teh? Oh ya saya mau baca tapi nggak mau terdistract sama yang lain gitu, entah notif SMS atau apa kan nggak ada. Iya betul. Terus ya. Saya awalnya tuh jadi tertarik karena sering melihat turis asing. Jadi kalau saya belusukan ke Kalimantan Utara misalnya ya, kan banyak turis-turis asing yang turis apa backpackeran gitu, backpackeran selalu bawa Kindle. Saya kan nggak ngerti, saya kira itu tablet, tapi kan di sini nggak ada sinyal WiFi, kadang nggak ada sinyal kan, nggak ada sinyal. Tapi kok mereka asik banget, misalnya di perahu, di mana, di jalan darat yang nggak nyaman. Beneran, mereka pakai backpacker yang besar-besar gitu, asik sendiri aja, misalnya berapa orang, asik aja masing-masing gitu ya. Ternyata setelah saya ini, ini tuh namanya Kindle namanya gitu. Jadi dia yang penting nyimpen buku, terus ketika nggak ada sinyal internet, nggak bisa megang HP, ya bisa baca buku kan, kayak gitu, dan ringan gitu kan. Iya ya. Benar juga ya, kalau orang backpackeran kan kalau mau mesti bawa 5 buku, 6 buku kan. Ribet juga. Dan kadang misalnya kalau bawa HP tergantung internet sinyal. Kalau sinyal nggak ada susah. Iya, betul. Betul, ini kepraktisan gitu sih. Tapi memang ini sih Mbak, saya selalu kagum kalau ngelihat orang yang di jalan itu membaca gitu ya, instead of scrolling HP gitu misalnya. Betul. Kan katanya kalau di Jepang kan suka gitu ya, mereka bawa buku gitu di Jepang. Cuma yang saya perhatikan, entah mungkin di kota besar atau apa, namanya anak muda zaman sekarang itu, mereka lebih banyak megang HP, sama seperti di Indonesia mungkin negara, kalau generasi mudanya udah megang HP pun ternyata yang dilihat kadang YouTube, ini kalau nggak sengaja ya kelihat gitu, atau game, atau lagi nonton drama gitu, film gitu, jadi lebih banyak nonton gitu, bukan baca yang saya lihat ya. Beda generasi gitu kali ya. Ini menarik ini. Iya. Jarang sekali waktu, kecuali generasi yang agak lebih tua. Nah itu baru saya perhatikan banyak di entah di pesawat, di bandara, orang Jepang ya, mereka pasti pegang buku. Dan karena mereka budayanya membaca itu, jadi buku-bukunya yang saya perhatiin ya, buku-bukunya tuh pasti kertasnya ringan dibanding buku orang Indonesia ya, terbitan Indonesia kan dia berat-berat. Dibanding kalau buku bahasa Inggris juga ringan-ringan, saya pikir, nah itu bukunya ringan, terus tipis, terus kayak model saku aja gitu. Memang sengaja, sepertinya ya, untuk buku-buku yang kayak novel, yang gitu-gitu tuh, tapi bahasa kanji ya, saya nggak pernah koleksi ya. Tapi saya perhatiin gitu, kalau di toko buku atau di perpus,
buku-buku untuk hiburannya tuh pasti kecil gitu. Memang sengaja supaya bisa dibawa-bawa kayaknya gitu. Itu buku kecil dan apa ya, fiksi gitu ya, nah, buku cerita, gitu, novel. Ah, mungkin memang memang dipakai supaya apa sih, travel friendly gitu kan ya Mbak ya? Ya? Ya, maksudnya jadi gampang dibawa kemana-mana kan? Ya betul-betul. Oke, okay, oke, okay, okay. Oh ya, selain itu tadi yang apa? Oh, yang kekurangan ya? Yang e-book, yang e-book. Mm-hmm. Ya tentunya karena pakai device ya, pastinya dia akan ya pakai baterai ya, maksudnya akan menghabiskan baterai juga, memakai listrik gitulah istilahnya ya. Kalau e-book itu bisa di-print nggak sih, Pak? Sebenarnya e-book bisa ya. Cuman menurut tapi saya biasanya jadi buku cetak dong. Iya. Kayaknya kalau di-print, maksudnya biasanya orang memilih e-book itu supaya karena mereka supaya tidak perlu pegang bukunya gitu kan. Kecuali memang mungkin e-book yang untuk apa sih istilahnya, tentang ilmu ya, misalnya belajar tentang skill tertentu, terus bentuknya itu seperti guidebook gitu ya, mungkin yang teknis, terus yang ada worksheet-nya gitu. Nah seperti itu biasanya akan di-print. Oh iya betul ya. Betul. Worksheet gitu. Oke, itu kalau tadi e-book ya, sekarang kita ke audiobook. Nah, audiobook, kelebihan kekurangannya. Oh, sebenarnya ini gimana? Ini buku cetak tadi Mbak Citra udah sempat nyebutin masalah ini ya. Buku cetak itu bisa membaca buku cetak itu bisa. Halo Ulia sayang. Jadi me time. Menjadi me time gitu kan. Nah, itu memang berasa ya. Dia kayak apa sih? Kayak jadi terapi gitu enggak sih? Maksudnya jadi bikin tenang sih buat saya kalau misalnya saya sampai. Betul juga ya. Kalau buku cetak ya? Iya. Jadi misalnya kalau pas lagi memang lagi punya keluangan waktu, biasanya sih kayak saya kalau baca buku cetak itu paling seringnya pagi ya. Sebelum memulai segala kehebohan di rumah. Biasanya emang pagi dan maksudnya masih suasana masih tenang gitu kan, duduk. Ya udah tinggal duduk sendirian baca buku sambil bikin kopi. Nah, itu benar-benar apa ya? Me time banget ya. Sekali. Dan memang kalau yang saya baca-baca juga itu banyak orang yang juga sependapat bahwa megang kertasnya itu memang menenangkan ya, gitu kan. Iya, betul. Manual ya, sama seperti ini balik lagi ke bullet journal ya. Ada bullet journal digital kan, ada bullet journal manual. Iya. Cover manual dengan nulis katanya memang gerakan ini tangan itu mempengaruhi ketenangan ya, seluruh badan gitu. Betul. Iya. Mungkin ya, tapi mungkin ya balik lagi preferensi tiap orang mungkin akan beda-beda ya. Berdasarkan pengalaman ya. Ya, oke. Okay. Sekarang kita ke audiobook ya. Kalau audiobook, lagi-lagi masalah praktisnya karena tidak bawa buku kemana-mana, ya memang betul praktis gitu. Yang kedua, kalau audiobook itu, ini sih kalau buat saya memang bisa dipakai buat multitasking ya, nyambi yang lain. Tapi dalam artian ini, nyambinya biasanya nyambi melakukan hal-hal yang tidak perlu berpikir gitu. Yang otomatis gitu ya. Yang otomatis gitu. Mencuci piring atau sambil lipat baju atau sambil jalan-jalan pagi misalnya kayak gitu kan. Nah, itu tuh memang itu akan jadi me time sendiri sih memang buat saya gitu kan. Ini jadi pilihan penting buat mamah-mamah di rumah ya. Audiobook masih pengen tetap baca walaupun udah ibu-ibu lah maksudnya gitu ya. Betul. Anu banget gitu. Dan biasanya kan kalau kayak gitu misalnya saya dengerin audiobook sambil jalan pagi ya. Itu kan kalau dihitung-hitung
ya udah saya kan itu mentik jadwal exercise saya dan jadwal membaca gitu sekaligus jadi satu waktu gitu. Iya, bareng-bareng. Iya, kalau itu tentang audiobook ya. Lalu kemudian selain itu apa lagi ya? Seru nggak sih Mbak dibacain? Nah, seru nggak dibacain sama naratornya biasanya? Nah iya, sejauh ini pengalaman saya tuh lebih sering mendengarkan yang naratornya tuh pengarangnya sendiri Mbak langsung gitu. Oh, ada ya? Ya baru tahu loh ini. Iya iya, makanya. Oh iya, mereka betul betul. Tapi ini sejauh ini saya memang lebih banyaknya ini ya baca buku non fiksi ya. Tunggu sebentar ya. Kalau Mbak Citra pengalaman dengan audiobook gimana Mbak? Pernah nggak? Saya pernah 1-2 kali. Tapi nampaknya bukan penulisnya langsung ya. Nah itu ini sih memang sih kemampuan narator ya, intonasi dan lainnya itu mempengaruhi juga ya. Makanya mereka berani menjadi narator audiobook. Bersemangat gitu sebenarnya ketika kita mendengar dibacain itu tuh jadi ikutan bersemangat, walaupun yang saya baca juga non fiksi sih, yang saya baca non fiksi, cuma jadi seru gitu, jadi penasaran, jadi kayak bacain tiap halaman tuh jadi penasaran berikutnya apa gitu. Terus karena rata-rata audiobook ini tuh masih banyak yang berbahasa asing ya. Saya belum tahu ya kalau ada audiobook bahasa Indonesia. Sebenarnya itu nambah kemampuan kita untuk listening bahasa Inggris gitu sih. Atau bahasa Iya. Itu membantu betul, banget betul. Gitu. Jadi apa, membantu banget bisa buat belajar gitu. Cuman ini tadi apa, jadi ada kekurangannya bagi saya ya. Karena saya senang banget mencoret-coret buku. Jadi kalau ada audiobook ada kata-kata yang penting, kadang saya kesulitan kalau saya misalnya dengerin ya, tapi dengerinnya nggak sambil ngapa-ngapain. Mau nyatet hal penting tuh jadi kagok aja gitu. Karena nanti takutnya cepat-cepat hilang entah kemana, nggak bisa langsung di bukunya gitu. Itu sih. Iya, betul. Jadi mau ditranskrip gitu, ditulis dialognya kok kepanjangan, kayak gitu-gitu. Jadi ribet sendiri ketika mau meng-highlight sesuatu yang kalimat yang penting. Itu sih yang saya rasain itu gitu. Iya, kalau betul sih Mbak, itu salah satu kekurangannya ya. Jadi kadang-kadang kalau ada dua macam biasanya saya yang membuat saya pas lagi dengerin mesti nge-pause dulu terus ngulang. Itu pertama. Pertama kalau bahasanya bagus ya, ada hal yang penting di topik yang sedang dibacakan itu. Terus saya mau nginget-nginget lagi tadi stepnya seperti apa misalnya gitu ya, jadinya aduh pulang lagi deh gitu bagian itu lagi gitu kan. Nah atau pada saat skenario kedua adalah pada saat saya dengerin dan saya nggak nangkep katanya atau nggak nangkep kalimatnya, ini tadi nyambungnya apa ya, nah terus baru diulang lagi gitu. Dan memang ini sih memang karena, tapi ini memang tantangannya ini ya, membaca buku non-fiksi ya. Namanya Disambi memang. Gak bisa. Kalau nama Disambi, iya sih maksudnya. Itu membantu, kalau kita enjoy membaca, dengerin tuh juga bisa dinikmati. Tapi memang untuk melanjutkan ke step berikutnya bagaimana mulai mempraktekkan dan segala macam itu kan perlu duduk dan ini ya Mbak, perlu duduk dan membuat rencana gitu, misalnya bagian mana yang mau kita cobain misalnya kayak gitu kan. Nah sedangkan kalau dengerin audiobook ya udah dengerin aja gitu. Ya betul sih ya, memang tidak ada niat apa-apa, tapi memang ada yang bilang juga yang untuk memahami sebuah buku tuh tidak cukup sekali aja gitu membacanya. Iya sih. Sama ini sih, kalau butuh yang berasa buat saya, ini nambah semangat tuh juga bisa dari mendengarkan audiobook gitu ya. Itu yang saya rasain sih, nambah semangat kan naratornya tuh sungguh bersemangat. Betul, ya. Apa ya, jadi kadang kalau kita baca, jadi saya pernah
mencoba karena saya kewalahan ketika audiobook gitu ya, jadi saya baca e-booknya gitu ya. Judul yang sama, jadi ada kalimat sederhana yang kalau saya baca sendiri tuh oke okay, lewat aja gitu, tapi ketika dibaca sama narator tuh tertanam dalam hati iya. Gitu. Iya, betul. itu gitu, jadi saya takjub sendiri ternyata ya tiap format buku itu ada ini ya kelebihannya gitu ya, betul. Ada sensasinya sendiri gitu. Nah itu yang saya suka kalau dengerin pengarangnya langsung ya yang membacakan, karena pasti kan dia tahu ya gitu bagian mana yang harus ditekankan buat dia gitu. Jadi ada yang dia lambatkan, ada yang sekedar dia baca cepet-cepet misalnya kejadian masa lalu dia misalnya kayak gitu. Ada beda penekanannya itu kan ada gitu. Itu sih yang bikin semangat emang. Nah, kalau harga Mbak, gimana harga? Saya belum pernah sih beli ya. Gratisan. Kalau harga, sepertinya sih seperti yang tadi kayak Mbak Citra bilang ya, buku cetak, e-book dengan audiobook ini memang biasanya harga buku cetak sih ya yang relatif lebih mahal ya. Intinya kayak itu kan harga aslinya gitu kan. Cetaknya ya, harga biaya cetak, harga aslinya gitu. Betul, seperti itu. Cuman ini sih, kadang-kadang pada saat saya sudah dengerin audiobook ya Mbak, terus saya suka sama isinya gitu. Memang ada perasaan pingin beli buku cetaknya deh gitu. Soalnya supaya bisa dipegang langsung gitu. Supaya bisa dibaca ulang, supaya bisa dilihat lagi, dicoret-coret kayak gitu kan. Jadi memang jadi lebih memahami kan, kita butuh berkali-kali untuk memahami buku. Nah, ya. Iya. Kalau audiobook kan kita nggak ngelihat ya, hanya kita cuma dengerin aja, nggak melihat. Nggak lihat, nggak megang, hanya denger gitu ya maksudnya. Poin-poinnya itu ya antara kita harus ingat-ingat sendiri atau kita harus catat gitu kan. Sedangkan kalau punya bukunya kan kita lihat ya. Misalnya poin-poin pentingnya seperti itu. Terus, saya tuh sejujurnya ngedengerin audiobook tapi tetap juga ya upaya untuk menyelesaikan buku susah banget. Kalau Mbak pernah ada khawatir ngantuk nggak sih? Kan diceritain nih gitu, kayak didongengin gitu kan. Iya. Pengalaman jadi malah ngantuk. Saya tuh biasanya cuma berapa menit sih, 15 menit, nanti nyambung lagi. Jadi nggak sempet mengalami ngantuk sih sebenarnya gitu ya. Kalau saya tuh, sebentar ya. Soalnya biasanya kalau dipakai sambil jalan pagi, ya nggak bisa ngantuk juga. Nggak bisa ngantuk juga gitu kan. Apalagi lagi multitasking gitu ya. Sambil lipat baju juga kan. Lebih sering ngantuk, kalau saya sih ya, buku fisik. Jadi makanya saya kalau Mbak Dini pagi-pagi, kalau untuk nge-charge energi gitu ya istilahnya, kalau saya ketika udah mau tidur biasanya 15 menit lah. Supaya kayak cool down gitu sayanya gitu. Supaya lebih fokus, soalnya kalau megang HP biasanya jadi tambah nggak ngantuk. Tapi kalau malah jadi lebih ngantuk gitu, lebih cepat ngantuk. Sama kekurangannya sih, berhubung kalau saya alami berhubung audiobook itu bahasa Inggris, jadi kadang ada vokap-vokap yang saya baru dengar, jadi perlu usaha ekstra untuk nyari tahu itu artinya apa gitu. Jadi kadang ketika listening itu saya nggak bisa artikan satu persatu kata, tapi biasanya kesimpulan kalimat itu, kesimpulan paragraf itu aja sih. Cuman ya itu belajar ya, sambil belajar bahasa Inggris lah gitu. Sih itu kayak ngelatih kemampuan kita mengambil simpulan. Ide pokoknya gitu kan? Ide pokok ya, betul. Sebenarnya sih saya juga nggak berusaha menerjemahkan masing-masing kata juga sih Mbak. Memang akhirnya jadi kebiasaan kira-kira idenya seperti ini kayak gitu. Jadi ini ada kesimpulannya sih, kesimpulan dari yang kelebihan kekurangan ya. Nggak apa-apa sih bacain. Jadi tiap format itu berarti kan punya kelebihan dan kekurangan ya. Baik mendengarkan buku, membaca pakai fisik maupun ini. Terus ada riset katanya bilang listener recall more main ideas.
atau bisa dapat main idea lebih bagus kalau mendengarkan. Tapi kalau membaca, kita bisa recall hal-hal yang lebih detail. Hal-hal detail. Iya, betul juga. Betul juga tadi nyambung juga masih ya. Betul juga ya. Jadi kalau mendengarkan pakai audiobook, kita bisa ngambil ide pokok, kalimat yang pokoknya, apa yang penting-pentingnya bisa kita tangkap itu. Tapi kalau yang membaca, kita bisa nangkep yang hal-hal yang lebih detail-detailnya lagi. Iya, betul. Masing-masing. Oh, dan ini sih nambahin sedikit ya, antara audiobook dengan buku cetak juga yang saya rasakan, karena saya biasa meminjam audiobook dari perpustakaan dulu gitu. Akhirnya lama-lama saya jadi ini sih bisa merasa kayak bisa mencicipi beberapa jenis buku gitu ya, tanpa membelinya kan, dan saya aja bisa ngerasain kayaknya buku ini kurang, nggak terlalu ngena deh, tapi yang ini kayaknya lebih praktikal misalnya gitu. Jadi bisa menyeleksi dari situ dulu gitu, sebelum akhirnya misalnya saya pengen beli yang ini gitu. Yang ini aja, yang ini nggak usah kayaknya. Dibandingkan kalau kayaknya kalau zaman-zaman dulu tuh saya tuh lebih mudah lapar mata ya, apalagi kalau mendengarkan rekomendasi dari teman-teman yang lain gitu kan. Atau misalnya di covernya ada bestseller gitu, padahal kita nggak tahu standar bestseller itu kan penerbit nggak tahu gitu ya. Gitu. Iya, betul. Seperti itu. Nah, kemudian, tadi kan kita udah ngomongin tentang kelebihan kekurangannya ya, mungkin tiap-tiap teman-teman juga masing-masing punya preferensi sendiri-sendiri. Lalu ini Mbak, tentang hak cipta, tentang copyright. Nah, jadi sebagai pembaca, kira-kira gimana menurut Mbak Citra, apa sih yang perlu kita perhatikan gitu ya, kita sebagai penikmat buku gitu. Jadi jujur aja ya, jadi waktu yang dengar audiobook saya baru tahu kalau kata Mbak itu kan ada apa perangkatnya tadi ya, media aplikasi khusus untuk dengerin audiobook. Saya dapatnya dari YouTube dengernya, karena searching aja audiobook itu apa, tiba-tiba ada di YouTube, berat aja buku asing gitu ya. Nah itu kan setelah dipikir-pikir, dan itu akunnya bukan akun resmi penerbitnya atau penulisnya gitu. Jadi itu kan, jadi saya juga kaget, iya berarti yang saya dengerin tadi itu resmi apa, ilegal apa legal gitu. Nah itu akhirnya kembali lagi ke kita ya, kita mau cari yang halal sih gitu ya, sumbernya gitu. Jadi terutama ini soalnya, kalau kita tahu lah kalau buku cetak ya berusahalah untuk beli yang apa di toko resmi gitu ya, itu bisa terus kalau online juga harus hati-hati ya Mbak ya, hati-hati dengan harga yang terlalu murah gitu, harga bukunya kan kita bisa bandingin ya harga bukunya di toko ini sama toko itu gitu, kalau kurang lebih aja insya Allah asli ya, tapi kalau jatuh banget itu bisa ini gitu. Sama ini mungkin ya, sama memperhatikan baca review sepertinya ya, kalau toko online ya. Oh iya, betul. Baca-baca review yang lainnya gitu kan. Ada nggak sih yang pernah, ada nggak yang pernah mengkomplain meragukan bukunya? Iya, terus kalau, nah buku digital ini ya, yang mungkin sulit. Nah iya. Kalau di luar negeri, itu ketat ya, pasti buku digital itu ketat, dan memang mudah untuk membeli yang resmi itu mudah ya Mbak ya, audiobook sama buku digital itu, e-book itu mudah gitu, adalah e-commerce yang ada, tapi kalau di Indonesia karena belum umum atau karena yang bajakan tersebar dan kadang gratis gitu ya, jadi akhirnya kita membangun budaya masyarakat untuk menghargai hasil karya orang lain ya, mulai dari diri sendiri aja lah gitu ya. Iya, kalau yang tentang e-book ya Mbak, sebenarnya kalau di sini pun gimana ya, nggak bisa di-enforce juga sih, maksudnya gini, kalau misalnya seseorang dapat PDF buku tanpa membeli ya gitu ya,
apakah dia akan langsung ketahuan polisi? Sebenarnya enggak juga gitu. Mbak, saya izin dulu ya sama kayak tadi. Oke. Maaf ya. Saudara-saudara. Gak apa-apa. Nah, iya, jadi sebenarnya tidak ada peraturan apa sih namanya? Tidak ada memang tidak ada hukum yang tegas ya yang bisa mengusut secara detail setiap kali ada kasus buku digital yang disebarluaskan tanpa izin penerbitnya, misalnya seperti itu kan. Jadi kalau menurut saya memang akhirnya kembali pada diri masing-masing ya. Kembali pada kita berusaha mengingat bahwa setiap buku itu bahkan sekedar e-book pun itu adalah jerih payah seseorang gitu kan, jerih payah seseorang yang sudah meluangkan waktunya melalui berbagai proses, menuangkan idenya, merapikan, menyusunnya sedemikian rupa sehingga bisa bermanfaat bagi orang lain gitu. Maka memang ya sebaiknya usahakanlah kita mengecek ya, kalau misalnya kita mendapatkan sebuah buku digital tanpa biaya, gratis gitu. Mungkin kita perlu cek apakah memang itu digratiskan dari penulisnya atau bukan gitu. Memang tidak selalunya kita akan datang ke polisi atau gimana gitu, tapi ya lagi-lagi kita kembalikan ya, bahkan dalam hal membaca buku pun mari kita usahakan membaca dari sumber yang halal gitu ya istilahnya. Ya, karena memang yang bentuknya digital ini sangat mudah sekali untuk di copy, di forward misalnya ya, yang beli satu orang lalu kemudian di forward ke satu grup isinya 100 orang, itu mungkin saja dan tidak ada yang bisa menyetop itu juga gitu. Cuman mungkin yang bisa kita lakukan adalah pertama kalau menemukan hal-hal serupa mungkin kita bisa ingatkan baik-baik dulu, atau kalau misalnya tidak ya mungkin kita bisa mengambil peran dengan tidak ikut mendownload PDF yang seharusnya berbayar tadi. Kayak gitu sih kalau menurut saya tentang ini ya, tentang PDF. Dan kayaknya sih kalau audiobook juga mirip-mirip ya, karena kan intinya sih selama bentuknya digital itu akan mudah sekali untuk di copy dan paste gitu kan. Di copy paste, upload kemana, atau di forward kemana gitu. Jadi memang kembali ke masing-masing ya Mbak. Kembali ke masing-masing sih. Memang tidak bisa di enforce itu. Tidak bisa dikenai hukuman secara ini sih. Tapi kalau sebenarnya ada sanksi pidananya sih, menyebar, tapi kecuali ada di e-booknya ada tulisan dilarang apa gitu, dilarang nge-share. Itu bisa ini sih, tapi kita belum tersosialisasi dengan baik untuk sanksi-sanksi ya. Cuman di sini kita bahas ini tuh tujuannya ya supaya kita saling mengingatkan diri untuk yuk kita menghargai karya orang lain gitu ya. Betul. Jadi intinya pengecualinya adalah kalau kita tahu di websitenya si penulis misalnya dibilang oh dia membuat buku ini untuk gratis, free untuk semua orang misalnya, boleh sebarluaskan. Nah berarti itu halal sebarluaskan gitu ya, kan. Halal di forward-forward lah istilahnya. Tapi kalau tidak ada ya berarti anggaplah itu seharusnya sesuatu yang berbayar kan gitu. Iya, betul. Gitu memang. Ya memang ini ya masih PR ya masalah hak cipta ini kan. Cuman mungkin kita lakukan porsi yang bisa kita lakukan aja sih gitu. Dari diri sendiri aja mencoba berusaha untuk yang resmi lah ya sumbernya gitu ya. Ya, betul. Aplikasi yang resmi gitu, pakai media yang boleh kan. Nah, oke, terus pertanyaan penutup nih, Mbak.
Ini apa? Coba cerita dong, Mbak Citra, pengalaman-pengalaman membaca dengan format-format yang berbeda ini. Nah, misalnya ada nggak sih yang lebih disukai membaca dengan format apa di saat seperti apa gitu misalnya? Iya. Yang Dulu lebih ya, nyaman gitu kayak gitu. ini seiring ini ya, seiring kebutuhan kita dan kesibukan pastinya ya, Iya. tetap nyaman pakai buku cetak karena saya senang nyoret-nyoret gitu ya, dan senang apa ya, enak aja ya, beda ya sensasinya megang gitu, terus dan waktunya nggak disambi dengan hal lain gitu, jadi bisa lebih fokus membaca gitu. Tapi seiring waktu, kadang saya butuh apa ya, yaitu tadi membawa ke suatu tempat dan ringan, harus ringan, entah seringnya sih ke kampus ya. Jadi misalnya di kampus saya udah bosen sebenarnya baca buku. Kalau rata-rata kan yang bacaan saya e-book semua kalau di kampus gitu ya, PDF semua bentuk itu, kadang bosen ya, bosen baca apa, bosan baca yang berat-berat akademik gitu ya, yang teknis-teknis. Kadang saya bawa Kindle untuk istirahat saya. Jadi ya paling setengah jam atau 15 menit gitu, supaya otak saya agak dingin lagi, tapi ya membaca aja. Jadi saya baca yang hiburan gitu. Jadi saya bawa Kindle karena ringan gitu kan, bawaan saya udah banyak, bawaan ransel apa gitu biasanya itu. Kadang juga kalau sambil ngajak, kalau dulu di Jepang ya, kalau sekarang karena banyak di rumah, jadi banyak buku fisik yang saya pegang. Nah, kalau dulu di Jepang, misalnya akhir pekan ngajak anak ke taman, pasti Mbak Dini juga ya, jadi pengen duduk dan membaca ya, saya bawa yang format digital gitu kan, jadi nggak berat gitu ya Mbak ya. Iya. Kalau audiobook, nah ini karena saya juga baru 1-2 kali, dan itu belum terbiasa ini Mbak, belum terbiasa multitasking sambil membaca gitu. Karena saya tuh seneng mengambil, meng-highlight yang penting-penting gitu di buku, itu tuh nggak bisa dirubah itu tuh. Kebiasaan karena baca buku akademik selalu di-highlight gitu ya. Jadi ketika baca buku non-fiksi juga ini ya, baca bukan bacaan buku novel-novel nggak sih. Kalau itu bisa sambil ini ya, cuman baca itu buku-buku yang self develop, self improvement gitu ya, gitu-gitu kan, itu menurut saya penting gitu. Mau nanya deh Mbak, masalah mencoret-coret buku, terus terang emang saya tuh udah lama ya pengen pengen nyoba ikut mencoret-coret buku gitu kan, mempertimbangkan buku-buku self development di rak buku itu banyak yang belum disentuh. Disentuh gitu kan, ini pengakuan nih. Tapi apa ya rasanya itu kalau mau takut ntar jadi nggak rapi. Gimana sih Mbak? Saya tuh ada satu, tapi ini kayaknya lagi di gudang deh, ada satu buku ya yang saya bawa, saya beli di Indonesia, dibawa ke Jepang, saya coret-coret ke Jepang, dibawa lagi ke Indonesia gitu. Itu yang Mark Manson tuh, apa sih, self development tuh, ntar ya. Judulnya, yang apa judulnya? Everything is apa sih? Oh, the subtitle Art of Being Not Giving a Fuck itu. Apa, maaf oh, ya. Oh, itu. Itu apa? Apa kalau di bahasa Indonesia itu seni tidak masa bodoh itu kan. Ya, masa bodoh. Tapi saya belinya di Indonesia, beli bahasa Inggrisnya gitu kalau karena dulu belum ada terjemahannya. Nah, itu menurut saya buku yang paling banyak saya coret. Awalnya memang Mbak, saya tuh segan juga nyoret karena nanti kalau ada orang yang baca buku saya kan nggak nyaman ya lihat coretan gitu ya. Cuman akhirnya memang itu nggak pernah, memang saya jarang sekali mencoret, paling ngegarisin, saya ngelihat supervisor saya, dosen saya, buku atau paper yang dia serahin ke saya, ternyata dia selalu mencoret, tapi mencoretnya hanya garis, pakai tinta hitam dicoretnya garis gitu di buku-buku dia. Tapi ternyata itu memang kalimat penting, penting banget gitu. Jadi saya kalau dikasih pinjem buku dia, saya akan apa ya, lebih attention sama yang garis itu gitu. Malah jadi saya baru tahu ya. Dosen saya juga nyoret buku gitu, akhirnya gitu kan. Terus tuh, jadi akhirnya saya, niat saya itu mencoret tuh untuk membantu yang akan berikutnya
pakai buku saya yang baca berikutnya, membantu supaya dia lebih pay attention. Misalnya dia nggak punya waktu atau apa, dia lebih pay attention sama yang jadi udah lebih saya cepat ya. Nah itu akhirnya gitu ya, akhirnya saya niatnya gitu. Niatnya untuk orang lain, bukan bermaksud mengganggu kenyamanan dia membaca, tapi niatnya untuk lebih membantu dia gitu, membantu orang berikutnya gitu setelah saya. Itu sih akhirnya niatnya. Iya, betul juga ya. Itu dulu tuh sampai mikirnya tuh, entar kalau misalnya ya siapa tahu nanti bukunya dijual lagi, atau siapa tahu nanti bukunya dikasih ke orang. Oh iya, sih. Kok kayaknya kegeeran dulu ya, padahal bukunya nggak diapa-apain juga gitu akhirnya. Tapi memang sih maksudnya wajar ya, saya juga kayak gitu, benar. Karena buku tuh apalagi fisik ya, kan disayang-sayang sama kita tuh ya, sayang-sayang banget gitu. Betul-betul. Jadi kadang, kalau Mbak Citra biasa meng-highlight aja atau juga menulis-nulis gitu? Nah itu kalau saya pakai pulpen kadang, tapi kalau ada yang apa ya, quote-quote yang menyemangati saya pakai stabilo. Tapi stabilonya enggak satu ini, cuma di bawahnya aja, di garisin bawah, tapi pakai warna stabilo gitu. Tapi karena misalnya saya intens sekali membaca buku itu gitu ya, akhirnya ada yang saya coret, apa, saya kasih pulpen, saya catat, jadi catatan saya. Jadi kayak saya, karena ini bahasa Inggris bukunya ya, jadi saya kayak menarik kesimpulan di bab itu apa yang saya dapatkan. Jadi saya coret. Nulisnya di bukunya. Bukunya. Tapi itu kesimpulannya dari semua buku tuh cuma satu kali aja sih, itu maksudnya satu buku itu aja yang Mark Manson itu, entah kayaknya saya lagi mendapatkan pencerahan setelah baca buku itu ya. Jadi kayaknya bahkan saya pikir saya kalau saya membaca lagi buku ini, saya jadi lebih cepat karena sudah dibantu sama saya yang dulu gitu, yang saya dulu yang ya, coret gitu sih. Jadi saya kadang nyoretnya kesimpulan itu gitu, kesimpulan bukan apa ya, kesimpulan yang saya pahami gitu, main ideas yang saya dapat kayak gitu-gitu misalnya. Oke. Wah, sangat menginspirasi sekali. Terima kasih Mbak, saya akan mencoba mencoba meng-highlight bukunya. Kalau Mbak Dini, kalau Mbak Dini gimana pengalamannya baca buku? Pengalaman baca buku ya, memang ya seperti kayaknya kita pernah ngobrol ini juga kan di episode sebelumnya ya, memang sejak punya anak memang jadi turun drastis ya kesempatan untuk membaca buku. Mungkin sayanya juga yang belum memprioritaskan waktu untuk membaca buku gitu sebelumnya ya. Membeli bukunya pasti naik drastis karena punya uang. Nah, membeli bukunya banyak, tapi punya waktu membacanya ini. Nah, iya. Saya suka mengoleksi buku tapi bukan membaca buku. Nah, terus kemudian itu sih pertama kali saya kenal audiobook itu, saya jadi suka karena ya itu, saya merasa bisa memanfaatkan waktu. Misalnya ya dulu masih zaman-zaman masih ngantor ya, perjalanan dari rumah ke kantor gitu kan, di kereta gitu. Dan memang ini sih saya lebih suka dengerin audiobook pada saat memang saya lagi sendirian ya gitu. Kalau commute tapi dengan anak-anak, maksudnya di kereta tapi dengan anak-anak, ya susah juga gitu karena nanti ibu itu fokusnya, ada ini gitu kan, jadi nggak bisa fokus juga gitu. Jadi memang biasanya saya nyari waktu-waktu yang pada saat saya perlu keluar dan sendirian, bahkan belanja ke pasar pun kadang-kadang saya pasang tuh kalau belanjanya sendirian kayak gitu. Nah terus ya selain kalau sedang jalan sendirian, keluar sendirian, atau misalnya lagi melakukan ini ya rutinitas yang tidak perlu mikir, kayak seperti lipat baju atau cuci piring gitu ya. Kecuali kalau misalnya lipat bajunya terus sambil anak-anak di situ dan ikut main-main, nah mungkin biasanya enggak. Ya bisa dengerin, tapi kadang-kadang sudah kepotong-potong ya fokusnya ya kalau sambil jawabin anak-anak gitu-gitu kan. Nah itu kalau audiobooknya. Kalau buku cetak memang sekarang ini saya berusaha ngeluangin waktu itu pagi
ya akhirnya memang menargetkan nggak banyak-banyak gitu, ya selembar dua lembar gitu kan, karena setelah itu udah langsung wah langsung lanjut nyiapin sarapan dan seterusnya gitu. Terus selain itu kalau nggak pagi, itu pun nggak setiap hari ya, belum setiap hari, kalau misalnya bangunnya mepet dengan jadwal berikutnya ya sudah itu lewat juga itu akhirnya. Iya, jadi memang kalau buku cetak itu biasanya kalau khusus kalau saya sedang punya waktu luang, entah pagi atau entah sore yang memang benar-benar santai ya, bisa duduk dengan tenang gitu, tidak mengerjakan yang lain-lain, nah baru saya pegang buku cetak. Gitu oke, kalau saya. Jadi di mix ya Mbak ya, ternyata penggunaannya gitu berdasarkan pengalaman kita tuh enggak satu aja ya, tapi sesuai dengan apa ya kondisi kita gitu ya. Betul, betul. Dan memang benar Mbak Citra ya, jadi memang akhirnya kita sebetulnya bisa menyesuaikan kebutuhan kita pada masa itu gitu ya, pada fase kehidupan saat itu gitu istilahnya kan. Berarti tidak ada alasan untuk tidak membaca lagi ya Mbak ya, karena udah disediakan banyak format loh gitu, jadi mau betul, lagi betul. Luang, mau lagi sibuk masih bisa loh gitu ya. Ya sebetulnya siapapun sebenarnya bisa ya, bisa mengusahakan untuk tetap meluangkan waktu membaca. Iya, gitu. Ya, kok sendiri, ngomong sendiri, ngejelup sendiri. Ngobrol berdua, ngejelup berdua. Sebenarnya ini tuh reminder buat kami berdua, makanya bikin topik ini. Iya. Oke, okay, Masya Allah. Okay. Ah, seru sekali ya teman-teman hari ini. Ya. Tuh kan, kemarin kita sudah bilang rencananya 30 menit, ini kayaknya nggak bisa 30 menit. Ternyata banyak sekali juga ceritanya. Nggak apa-apa, insya Allah ini ceritanya mudah-mudahan mendatangkan manfaat, khususnya ya, bagi kami berdua, ini sudah bermanfaat ya. Ini. Iya, banget. Jadi nggak ada alasan untuk nggak ada waktu baca, karena ya itu tadi bisa lewat audiobook, yeah, bisa dan meringkas. Ah iya, memang apalagi buku nonfiksi itu itu ya, bisa ya, jadi bahasan baru ya. Buku nonfiksi kalau cuma dibaca sekali itu nggak ngefek sebetulnya. Apalagi buku self development. Buku self development dibaca sekali aja, nggak praktek-praktek akhirnya kan. Iya betul. Atau kadang ya itu ini ya, saya sendiri ngomongin kadang baru baca berapa bab udah merasa ahli gitu, padahal kan kalau belum selesai. Oh, iya, iya. Sudah sok-sokan nge-share ke orang lain nih, saya tahu ini loh. Aduh, sudah malu juga ya. Inspirasi gitu kan. Maksudnya harus selesai satu buku padahal dulu gitu. Belum praktek. Ya, Masya Allah. Okay. Mungkin kalau kita ambil satu takeaway terbesar gitu ya dari episode kali ini, bahwa kemajuan teknologi itu sebetulnya harus kita pakai untuk memudahkan kita memperbaiki kualitas kehidupan kita juga gitu kan Mbak, termasuk dalam hal membaca, dalam artian membaca ini kan kita tujukan untuk menambah pengetahuan ya gitu, menambah pengetahuan dan meningkatkan kualitas diri kita dan juga keluarga kita dan kemudian ke masyarakat gitu. Jadi kita sebaiknya memang menggunakan kemudahan teknologi yang ada gitu ya, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dalam hal aktivitas membaca kita. Oke, mungkin saya rasa cukup sekian dulu bincang-bincang episode ke-26 kali ini. Saya dan Mbak Citra juga mohon maaf kalau misalnya kita ada salah-salah kata, kalau ada kekurangan. Kalau ada yang punya opini yang berbeda dari kami, silahkan, nggak apa-apa. Tambahkan komen di YouTube ya, atau Instagram Podcast Talenan Kayu. Oh ya, jangan lupa silahkan follow akun media sosial Podcast Talenan Kayu di Instagram, Anchor FM, dan YouTube untuk bisa menyimak episode-episode menarik lainnya yang akan datang juga yang sebelum-sebelumnya. Oke, saya Dini dan Citra pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.